Video viral di media sosial memperlihatkan detik-detik bocah terlindas bus gegara berburu klakson telolet. Adapun peristiwa itu terjadi di Jalan Raya Kota Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang pada Kamis 13 Juni. Dijelaskan korban selamat dan hanya mengalami luka ringan. Dari video yang beredar terlihat, satu unit bus sedang melintas sambil menyalakan klakson teloletnya. Sekelompok bocah pun mengiringi laju bus tersebut menggunakan sepeda. Terlihat beberapa bocah mengeluarkan ponsel demi merekam bus beserta suara klakson. Lantas, dari sisi kiri bus terlihat seorang bocah kehilangan keseimbangan sepedanya tepat di depan bus yang melintas. Sementara bus tersebut tidak memiliki waktu untuk mengerem dan akhirnya sang bocah terlindas. Warga sekitar pun berteriak panik dan busnya menghentikan lajunya. Dijelaskan dalam narasi video itu, korban selamat dan hanya mengalami luka ringan. Dikutip dari Kompas.com, Training Director Safety Defensive Konsultan Indonesia, Sony Susmana, menyebut sopir bus kerap menghadapi masalah blind spot. Oleh karena itu, pejalan kaki, anak-anak, sampai pengendara motor sulit terlihat pengemudi bus apalagi kalau di sisi kendaraan. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.